Halo Sobat Gadget dan Teknologi, balik lagi bareng Bang Jules. Dan di video kali ini, kita akan ngomongin smartphone terbaru dari Vivo, yakni Vivo V23 Pro 5G. Seperti apakah spesifikasi dan harga yang ditawarkan oleh ponsel ini? Berikut ulasannya. Namun sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel ini, di-subscribe dulu ya guys, agar kalian nggak ketinggalan informasi terbaru seputar gadget dan teknologi dari channel ini. Terima kasih. Pada bagian layar, ponsel ini dibekali layar berupa panel AMOLED dengan desain melengkung berukuran 6,56 inci dengan kecepatan refresh rate mencapai 90Hz. Layar ini beresolusi Full HD Plus 1080x2340 pixel. Pada bagian kamera, Vivo V23 Pro 5G dikabarkan akan memiliki 3 buah kamera di bagian belakang, yaitu kamera utama dengan sensor 108MP, ultrawide 8MP, dan juga makro 2MP. Sedangkan untuk kebutuhan selfie, Vivo V23 Pro 5G memiliki pengaturan kamera depan yang mencakup kamera utama 50MP dan lensa ultrawide 8MP dengan FOV 105 derajat. Kamera depan tersebut akan digabungkan dengan dual tone LED flash. Pada bagian performa, smartphone Vivo V23 Pro 5G akan hadir dengan chipset Dimensity 1200. Sedangkan untuk percepatan kinerja, Vivo membekali ponsel ini dengan RAM sebesar 8GB atau 12GB dengan kapasitas internal 128GB atau 256GB. Untuk operasi sistem, smartphone ini dikabarkan menggunakan operasi sistem Android 12 dengan Phantos OS 12. Pada bagian pengamanan, ponsel ini sudah dibekali pengaman sidik jari di dalam layar. Sedangkan pada bagian baterai, smartphone ini mengusung baterai yang cukup besar, yakni 4300 mAh dengan kecepatan pengisian fast charging sebesar 44 watt. Ponsel ini akan hadir dengan dua pilihan warna, yakni Sunset Gold dengan kemampuan mengubah warna dan juga Stardust Black. Untuk soal harga, Vivo kabarnya akan menjual ponsel barunya ini dengan harga antara Rp37.000 atau sekitar 7 juta rupiah, hingga mencapai Rp40.000 atau sekitar 7,6 juta rupiah. Jadi, gimana guys? Pendapat kalian tentang ponsel ini? Layak ditunggu atau tidak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Demikian informasi dari Vivo kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Jules!